kesulitannya yang pertama nih kita yang pertama adalah kami itu mendapatkan harga spesial yang menarik sebelah untuk selama 1 tahun. Nah, di samping keuntungan selama 1 tahun dengan harga spesial, juga akan mendapatkan diskon khusus untuk menggunakan fasilitas-fasilitas di Food and Beverage Outlet kita. Kita kan punya beberapa menu outlet seperti The Food Restaurant, Dim's Bar. Nah, saat ini beberapa outlet kami sedang dalam tahap finishing. Nah, saat ini yang sudah siap adalah The Food Restaurant. Tentu saja dapat diskon ya, khususnya. Yang jelas keunikan dari kamar kita, satu, kita kan punya kamar tiga, ada kamar superior, ada kamar deluxe, dan juga ada kamar eksekutif. Masing-masing kamar dengan luas yang berbeda-beda, dari 22 meter persegi hingga 34 meter persegi. Nah, masing-masing kamar kita desain khusus untuk nyaman, tentu saja dengan kualitas terbaik untuk tempat tidurnya. Terus kemudian kamar mandi yang luas dengan wastafel area-nya, dengan perangkat-perangkat kamar mandi yang sudah terjamin kualitas dan tentunya. Insya Allah kita akan segera melakukan soft trial kita itu pada tanggal 13 Februari tahun ini 2014. Seperti kita ketahui, Hotel Ibis Bandung berlokasi di Jalan Otto Iskandar, Dinata 460, yang mana sangat strategis dengan pusat perbelanjaan Pasar Baru yang sudah sangat familiar bagi wisatawan domestik ataupun mancanegara. Itu juga salah satu keuntungan yang akan kita ambil agar mereka berkenan untuk bermalam di sini. Kedua, selain fasilitas-fasilitas dari F&B outlet kami, kita punya dua mesin ATM yang mana bisa diberlakukan untuk tarik tunai ataupun store tunai. Dan yang tidak kalah pentingnya, yaitu fasilitas rapat yang kita punya. Jadi itu fasilitas-fasilitas penunjang. Kalau masalah restoran, itu punya konsep yang berbeda karena kita memperkedepankan yang namanya pelayanan yang ramah, pelayanan yang tidak formal, tapi justru dengan pelayanan yang ramah, dengan pelayanan yang tidak terlalu formal, itu mereka bisa merasakan interaksi yang intens antara customer dengan server kami, antara karyawan kami dengan tamu-tamu kami. Seperti hasil diskusi terakhir dengan direksi, bahwa sudah banyak daerah di Bandung ini yang merupakan daerah ramai. Tapi bukan berarti di Jalan Otto Iskandar Dinata ini bukan daerah ramai, tapi kita ingin mengembangkan di mana daerah ini masih belum terlalu banyak hotel. Daripada orang terjebak di daerah yang sudah ramai, kenapa mereka tidak kita edukasi dengan adanya hotel baru di Otto Iskandar Dinata yang tidak juga terlalu padat daerahnya, tetapi bisa memberikan kenyamanan. Itu pertimbangan kami kenapa kita ingin menjadi hotel pertama di daerah Otto Iskandar Dinata, terutama dari arah Pasar Baru ke Semarang. Undur diri.